Kita hari ini berada di Double E Garage. Hari ini mau lihat ya Double E Garage seperti apa. Kan kalian pasti penasaran dong Double E Garage itu dalamnya kayak apa sih? Mungkin baru kali ini dengar tahu Instagram, Double E Garage nih, showroom moge, bengkel moge, tempat one stop moge. Cuma enggak tahu isi dalamnya kayak apa, enggak tahu orang-orang yang kerjanya seperti apa. Nah, kita hari ini kita mau kupas habis nih apa aja yang ada di dalam Double E Garage supaya guys kalian yang di rumah bisa lihat, bisa tahu dan kalian bisa membayangkan apa sih yang terjadi dengan kesibukan kami setiap harinya. Kami ini sebenarnya kerja bukan main-main, tapi kita karena kita menganggap ini hobi, jadi kita kerja sambil passion. Jadi kita mengerjakan Double E Garage dengan passion. So check this out, guys. Halo, selamat datang di Double E Garage. Saya Sam selaku marketing. Oke, Sam, kita mau lihat ya Sam ya. Kita Double E Garage ini ada apa aja sih? Ya. Kita jualan apa aja? Coba Sam bisa dijelasin kita mulai dari sini dulu kali ya. Jadi kita memiliki semua varian motor ya, mulai dari Matic, Naked, Sport, semua entry level sampai premium bike. Kita jual semua di sini. Bisa dengan cash, dengan kartu kredit via bill.com, bisa kredit dengan bunga kompetitif. Ya. Jadi kita ini mau lihat ini dulu deh. Ini ada Ninja 650 ya. Iya, Ninja 650 facelift, model baru 2018, like new. Ini baru ini ya, 2 silinder masih ya. 2 silinder. Dan kita hari ini kita mau lihat ini yuk. MV Agusta nih, MV Agusta F4R. Ini langka banget nih, Sam. Ya, ini all-ins ya. Ini karena all-ins yang R ya. Kalau kita biasa di tempat lain yang biasa, ini yang R, yang udah ada all-ins. Nah, ini Dwi. Nah, ada Dwi nih. Dwi ini apa nih, Dwi? Dia lagi gelap-gelap motor. Nah, Dwi ini di sini ada tukang poles, tukang cuci di Double E Garage. Ya. Jangan lihat duitnya kayak begini, tapi cucinya bersih banget, bro. Ya, kita memang memiliki QC di sini ya. Kita cuci poles, semua. Pokoknya tanpa karat, tanpa noda lah. Nah, jadi bersih 100%. Bisa bersih. Di sini ada MV Agusta ya, ini bisa kredit ya, Sam? Ini kita bisa kredit 1 sampai 3 tahun ya dengan bunga. Ini harga berapa, Sam? Ini harga 410 jutaan. Ya. Nego. Ini murah loh, karena ini barunya hampir 1 miliar. Dan sangat jarang ya. Ya, ini ada Ducati, ini juga langka juga nih, Sam. Ya, ini 1098S. Masih kopling kering. Ya, ada review di video sebelumnya. Lu harus cek di video kita gimana kita review Moto Guzzi nih. Ini motor yang benar-benar keren, klasik, modern dan kalian harus tonton sampai habis. Oke. Terus ini ada apa nih? Ini ada Hypermotor 1100 FWSP. Ya. Ini collector item dengan dry clutch. Oh, ini udah lengkap ya. Iya. Ini pelaknya udah macet sini dan tiapnya sudah pakai Mazochi. Dan ini 1100 kopling ring ya, Sam ya? Full Brembo. Nah, full Brembo. Dan ini ada apa nih, Sam? Boleh ya, kita ada Hyper Serada ya. Ini gabungan antara Hyper Montat dan Multi Serada dengan side box, tank bag, dan segala macam. Dan lengkapi dengan windshield juga. Nah, ini kita ada, ini kita ada Harry, salah satu staff kita, sahabat dari Dwi. Dia yang berjasa membersihkan dan memoles semua motor di kita. Jadi Harry ini dia tukang poles juga, dia bersih banget. Jadi semua Double E Garage motornya dijamin bersih karena ada bantuan Harry dan ada Dwi. Motor bengkel pun kita cuci setelah servis. Nah, itu servis kita selanjutnya adalah setelah kalian servis, free cuci ya. Free cuci, cek baut segala macam kita diagnosa secara gratis. Gratis ya, Sam, gratis. Ya. Dan kalau ada yang kotor atau yang susah noda susah juga kita akan poles juga. Terima rapi sampai beres. Jadi motor sampai ke rumah kalian setelah servis bersih banget ya. Bersih banget. Dan ini ada multi serada juga ini motor. Ini cocok yang penggila adventure seperti Ko Edward barangkali. Ini motor adventure yang paling seru dengan 160 HP. Kenceng banget ini tentunya ya. Banget. Ini kenceng banget. Ini lari 0 sampai 200 sebentar banget. Cocok lah buat anak muda. Ya, cocok lah buat milenial kayak gua. Oke, jadi kita udah tour untuk showroom ini. Jadi menurut lu motor di sini apa yang paling lu suka nih, Sam? Yang paling gua suka pastinya dari MV Agusta karena ini paling keren, paling kenceng, paling langka dan paling
paling hits lah. Oke, okay, demikian kita tour di bagian showroom, kita akan lihat ke bagian office, okay, dan kita akan lihat ke bagian workshopnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini Sam. Hai. Ya, dan gue Edward. Thank you. Thank you. Hey guys, kita udah lihat di sini dalamnya Double E Garage showroom. Jadi kalian bisa lihat tempat ini begitu besar dan kita banyak motor-motor dan kita juga ada stok oli, kita ada stok barang-barang bekas dan kita mau masuk lagi ke ruangan berikutnya. Kalian penasaran kan? Karena di sini ada wanita cantik banget dan kalian akan bisa lihat dan akan bisa mengenal jauh lebih dekat. Yuk. Nah, di sini ada tempat office kita, tempat administrasi, kita kenalan dengan yang namanya Nono. Halo. Nah, Nono ini kerjanya apa nih, Non, di sini, Non? Bantu Edward sih, sebenarnya buat pembukuan semua, buat report-report, penjualan sales, bengkel, showroom, semuanya di update. Report pasti sama Pak Edward. Oh gitu, terus kalau misalkan di sini juga bukan menyediakan barang-barang juga loh. Nono juga banyak teman-teman wanitanya loh ya. Udah ada yang jadian ya satu ya? Steven and Melly. Steven dan Melly jadian juga gara-gara Nonon. Jauh loh, kita kita kan Instagramnya apa, Non? Kalau boleh tahu, Non? Ketik Non Barbie, itu aja sih, isi aku. Waduh, ini grup Barbie. Jadi Nonon kerjaan di sini admin, Nonon kerja di sini finance juga ya, Non ya. Jadi pembukuan dan segala macam. Jadi kalau kalian datang ke sini, saat kalian membayar, kalian akan ketemu dengan Nonon. Yeay. Nah, Nonon ini orangnya supel banget dan dia masih single ya, Non ya? Iya kok, single, single available ya, ngomong dong. Gue ini single dan available gitu kan. Astaga, jangan dong, nanti viral gue di situ. Gak apa-apa kan. Single, available, dan ready to mingle. Mingle juga boleh lah. Langsung mingle aja. Mingle aja boleh. Langsung punya anak mau. Boleh lah kok. So guys, jadi di sini kalian bisa seru-seruan, bisa ngobrol juga bareng Nonon. Dan kita akan masuk lagi ke ruangan berikutnya, yaitu DEG Workshop, di mana kita memperbaiki semua motor yang rusak ataupun yang gak rusak dan yang maintenance. Ya, see you. Lihat di office kita, sekarang gantian kita datang ke DEG Workshop. Ini adalah tempat workshop kita. Double E Garage bukan aja menjual motor saja, tapi kita juga punya bengkel dan ditangani dengan mekanik profesional. Jadi kita lihat yuk, sih bukan Double E Garage kayak apa bagian bengkelnya. Yuk. Nah, ini di dalam Double E Garage Workshop kita menyediakan layanan untuk servis, tune up, pasang-pasang dan apapun. Dan ini ada Yanto. Hai. Yanto ini kepala bengkel di Double E Garage dan dia bisa semuanya mengerjakan, bisa tune up, ganti oli, bongkar mesin juga bisa toh ya. Kita ganti kopling dan apapun kita bisa poles juga di sini. Dan kita ada lengkap. Nah, ini ada Maman. Nah, Maman. Maman bantu-bantu Yanto di sini. Nah, coba toh ya jelasin toh kira-kira kamu di Double E Garage bisa apa aja, kerjain apa sekarang aja nih di sini. Kita ada Persis baru datang, kita mau pasang lampu gold runway untuk touring di malam hari biar lebih nyaman dan lebih asik. Semua kita pasang instalasi sesuai kemauan customer, kita akan penuhkan apa dia maunya, kita turuti. Yang penting dijamin puas. Nah, yang penting puas. Nah, itu kata kunci kami. Yang penting tidak ada komplainan ya toh ya. Ya, jadi ada, tidak misalkan ada trouble sedikit, boleh balik lagi, kita garansi. Gratis toh? Gratis. Gratis. Kalau ada pokoknya masalah, pokoknya sampai gratis. Puas. Sampai puas. Jadi ada jaminan diperbaikin garansi sampai selesai dengan gratis ya toh ya. Iya. Dan ini kerjanya simpel aja karena kita pasang gold runway, kita pasang lampu, kita bongkar sedikit bodi-bodinya. Dan kita juga ada yang lebih berat lagi, kita akan lihat di X-Max di belakang. Kita lihat di sini ada X-Max. Ini udah hedon banget ya, toh ya. Ini full banget. Ini sebelum kesini motornya standar ting-ting, benar-benar standar ting-ting. Dan kita pasang apa aja nih? Instalasi biasa untuk touring malam pakai gold runway biar lebih asik, lebih nyaman. Ya. Dan pengereman kita pasang pakai instalasi Brembo full system plus kaliper. Dan bagian rem belakang sama kita pakai Brembo 16 biar lebih asik.
dan juga ada juga sekarang kita suspensinya kita biar lebih nyaman kita pakai onin biar lebih asik njotanya. Dan biasa kalau shock depan dari ekspor dari pabrik memang agak keras kurang nyaman. Jadi kita install sendiri, kita rajik sendiri biar lebih nyaman. Biar konsumen kita biar lebih puas, lebih mantap. Dan joknya ini juga nggak kalah keren. Joknya ini dari X-Max Eropa. Joknya ini comfort seat, benar-benar empuk banget. Jadi kalau mau riding 12 jam atau 13 jam, jok ini nggak akan panas di pantat. Ini enak banget. Tetap nyaman. Tetap nyaman. Dan nah, ini udah cukup lengkap ya. Kalau dengan windshield, spion, dengan kalipernya, juga dengan Brembo, Ohlins, dan lain-lainnya. Ini kita install semua ya dari awal ya? Install dari nol. Sampai jadi. Di sini kita udah nggak ada sih itu yang selesai ya, kita bongkar mesin, bongkar kopling, kita bongkar dinamo starter, semua kita di sini bisa kerjain semuanya. Jadi kita bisa bongkar motor dan kita bisa pasang lagi. Nah di Double Eagle Rush kita ini punya varian oli yang lengkap banget. Nah sebentar lagi akan dijelaskan oleh Sam ya, oli ini untuk apa dan kira-kira untuk motor apa aja. Ya, kita ada VR70, 1040, ini untuk moge 600 sampai 1000 ke atas. Kita ada oli from VR50 untuk entry level, bisa untuk moge juga. Kita ada fork oil, oli shock 5W untuk service shock. Kita ada VR30, barangkali untuk motor 2,5 ke bawah. Kita ada fork oil 10W untuk oli shock. Kita ada oil transmission scooter untuk scooter Anda. Kita ada Seal Collins 1040, ini oli bagus bener, bagus banget, saya udah pakai untuk moge untuk performa lebih baik. Kita ada scooter oil 5W40 untuk scooter dari From tentunya. Kita ada Lucas Oil, biasanya identik dengan HD tapi kita telah memakai di brand-brand lain dan sangat cocok. Ini oli mesin SIS 10WT, ada SIS 10 dan ada Lucas 1040. Nah, selanjutnya ada Lucas SIL5W20, oli mesin juga. Ada Seal Collins 1550 untuk Ducati. Dan yang terakhir ada Seal Collins 1030 untuk Honda. Dan kita di sini juga jual juga apparel. Nah, iya. Di sini apparel bekas dan yang kondisinya kita pilih yang paling bagus. Di sini ada celana Dennis, ada Skoiko dan ada jaket Dennis dan jaket Dennis. Jadi di sini juga kalian bisa titip jual, kalian bisa taruh barang untuk kami jual di sini. Jadi di Double E Garage kami usahakan tempat ini lengkap banget buat kalian, buat bro-bro datang ke sini. Sekali datang udah lengkap, udah nggak perlu lagi ke tempat manapun, udah nggak perlu lagi ke showroom manapun, udah nggak perlu lagi ke bengkel manapun, karena di sini kita bisa mengerjakan semua apa yang kalian butuhkan. Benar ya? Selalu ingat dengan tagline one stop service for your bike.